pemirsa resep tunggang kuda taya lepatna upmande-degal salah sah hijjrahwak wisata di tapel Wates Lembang jeng Subang anunya gaken pengalaman tunggang kuda di Luhurin Mega lihatanti Hawanu segaratinana pagunungan di Suku Gunung Tangkuban Parahu pemirsa bisa so foto Dina pemandangan ke Po teh anu sipa Kawaski tuukayan selesai jralawok wisata nupernana di Jalan Raya Lembang Subang anu nyiagaken sensasi tunggang kuda di Luhurn Mega. Kumaha Terek itu tunggang kuda saruppak itu arang kawenehan diwengkon Dayuh anu gegeg. Samemeh tunggang kuda wisatawan wajib make jaket je topi Sakumaha Panunggang kuda profesional. Upama pemirsa ngerasa seber, bisa dibarengan kupang ngaping. Salilah tunggang kuda, pemirsa bisa nyaksian pemandangan endah kebun enteh anu ngampar tur ngemploh. Lian tikitu, upama ges nincak wanci sore, pemirsa bakal ngalaman lirker ngapak mega. Kalawan harga Rp40.000, pemirsa bisa ngalaman tunggang kuda anu luar biasa. Tarik menurut saya, view pemandangannya. Bener-bener bagus banget, apalagi kalau sore-sore ada kabut kayak gitu, kayak di negeri di atas awan. Ah. Ya, sering kesini, kenapa nih? Sering e, tempatnya karena menarik itu. Ah. Jadi, saya sering kesini, terus makanan-makanan yang ada di sini juga pada enak-enak. Oh. Ini sejuk juga sih udaranya, gitu jadi hmm. enak buat main. Tadi, uh. kalau untuk yang pertama kali sih, takut ya, deg-degan kita takut jatuh atau kenapa, tapi... Uh, petugasnya bilang santai aja jadi kitanya rileks, kekudanya juga rileks gitu. waktunya juga bisa jalan-jalan uh, di hutan, menikmati uh, pemandangan dan bisa berfoto dengan burung hantu. Kemudian untuk anak-anak kita ada uh, area wahana untuk memberi makan kelinci, memberi makan domba dan flying fox mini. Tapi yang jelas, hawanya sangat sejuk di sini dan bisa juga menikmati makanan-makanan yang tersedia di sini. Dan pulangnya nanti bisa membawa oleh-oleh e, seperti bolen e, nanas yang memang khas dari Subang. Hmm. Lian titunggang Tunggang Kuda, pemirsa bisa lelempangan di Naskewok, Anu jauh nali 500 meter. Sabot ke lelempangan, pemirsa bisa nitenan sejumlah hing buek Anu geslindeg. lawan karcis Asupnap 20.000 pamiarsa bisa tunggang kuda barit Swapotodinakaan pemandangan anu Endah Kachida. AlG Muhammad Gifari Bandung TV.